Bertemu kembali. Persatuan Bola Sepak Sarawak FAS membuat laporan bertulis kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM berkenaan isu membabitkan penyokong serta perkauman ketika Sarawak berkunjung ke Stadium Perak Rabu lalu. Laporan dibuat menerusi Setiausaha Agong FAS Abdullah Julahi selepas menerima aduan dari penyokong Sarawak yang didakwa diserang segelintir penyokong Perak selepas tamat perlawanan membabitkan pasukan Perak dan Sarawak di Stadium Perak. Menurut Abdullah, barisan kejurulatihan serta pemain Sarawak juga turut mengemukakan aduan apabila pegawai dari pasukan Perak melontarkan kata-kata perkauman dan ia disifatkan sebagai isu yang cukup serius berlaku dalam kancah bola sepak Malaysia ketika ini. Justru Abdullah berharap FAM dapat meneliti laporan yang dikemukakan FAS dan menggunakan kebijaksanaan kepimpinan FAM untuk menangani isu perkauman ini. Insiden melibatkan rasisme ini amat serius dan tentunya pihak persatuan induk telah ada guideline tersendiri yang mereka akan membuat siasatan dan kita percaya pihak persatuan induk mempunyai credibility untuk menangani masalah ini. Menjelang pertemuan antara Sarawak dan Perak pada 30 Ogos ini, Abdullah terpaksa membuat keputusan untuk tidak menyediakan tiket serta tempat duduk khas buat penyokong Perak yang bertandang ke Stadium Negeri bagi mengelak insiden yang tidak diingini berlaku ke atas penyokong pelawat. Kita prihatin dengan keselamatan mereka. Dan kita di luar sana, kita susah untuk kita mengawal nanti. Jadi kita berharap sebelum mungkin mereka tidak payah datanglah dulu kerana keadaan masih lagi jangkakan dengan Facebook dengan media-media sosial ini mungkin menambahkan panas cerita ini.